Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini, dalam video ini kita akan discuss berkenaan asas kepada gerakan, iaitu jarak, distance, sasaran, displacement, okay, speed, laju dan juga velocity, halaju, serta akhir sekali adalah pecutan. Okay. So, kita mulakan dengan jarak dan juga sasaran. So, jarak adalah kuantiti skala. Sasaran ataupun displacement adalah kuantiti vektor. Okay, bermakna jarak hanya ada magnitude, tiada arah. Okay, tidak mementingkan arah. Sasaran atau displacement pentingkan magnitude dan juga arah. Okay, so untuk faham kita tengok macam ni. Contoh pada skrin, bila ditanya tentang jarak A kepada C, so A ke C 5 campur 2, so 7 meter. Okay. Sasaran A ke C 5 campur 2 sama 7 meter. Kerana A ke C tu ke kanan, jadi assumption kita ataupun kita punya assume is kalau ke kanan positif. Okay, C to A untuk jarak, kerana dia kuantiti skala, so kita tak kisah pasal dia punya arah. So 5 campur 2 masih lagi 7 meter walaupun dia ke kiri. Tetapi jika ditanya sasaran ataupun displacement dari C ke A disebabkan dia ke kiri, dari C ke B negatif 2 kerana ke kiri, dan ke A negatif 5 sebab ke kiri juga. So negatif 7 meter. So negatif 7 meter bukan bermakna dia pendek, tapi dia menunjukkan arahnya yang patah balik ataupun dia ke arah yang bertentangan dengan asal. Okay. Seterusnya A ke C ke A jarak. So A ke C tadi adalah 7 dan C ke A juga 7. 7 campur 7 adalah 14 meter. Okay, tapi jika ditanya sasaran, A ke C 7 meter kerana ke kanan, C ke A tolak 7 meter kerana ke kiri, jadi 0 meter. Right. Sasaran adalah jarak terpendek dari titik mula ke titik akhir. Okay, jarak terpendek, maknanya kalau dia bermula di A, berakhir pun di A, jarak A kepada A adalah 0. Okay, itu untuk sasaran. So untuk jarak A, C, B pula. A ke C adalah 7 meter, C ke B campur 2 meter, so 9 meter. Sasaran A ke C 7 meter, tapi C ke B ke kiri tolak 2, jadi tinggallah 5 meter. Kenapa positif? Kerana A ke B adalah arahnya ke kanan. Okay, so itu asas yang penting. Kenapa cikgu kata penting? Bila kita mencari laju dan halaju, okay, laju dan halaju, laju melibatkan, untuk mencari laju kita perlu ambil jarak, iaitu kuantiti skala bahagi dengan masa pergerakan diambil. So laju juga kuantiti skala. Halaju pula, kita ambil sasaran bahagi dengan masa. Okay. So apa yang kita perlu ingat, masa tidak pernah berhenti. Okay. Masa tidak pernah berhenti. Jadi jika laju adalah kosong, bukan disebabkan masa, tapi disebabkan tiada perubahan jarak. Sama juga dengan halaju. Jika halaju adalah kosong, bukan sebab masa berhenti, tidak, tapi disebabkan sasarannya kosong, iaitu tidak bergerak. Okay? So, itu asasnya, right? Secara asasnya. Jadi, kita akan lihat pula selepas ni berkaitan dengan pecutan.
Okay, so tunggu video yang seterusnya. Bye.